We would like to acknowledge the Wurundjeri people who are the traditional custodians of our land here in Melbourne. AEF is committed to honouring Aboriginal and Torres Strait Islander peoples' cultural and spiritual connections to the lands, water and seas, and pay our respects to elders past and present. Program Bridge tahun 2011 dan saya bersyukur ditempatkan di sekolah mitra Aquinas College, Gold Coast, Queensland, Australia. Satu kata tentang program Bridge, mencerahkan. Kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru lain di Indonesia yang juga sama-sama dalam program ini dan saling bertukar pendapat dan pengalaman maupun ide untuk mengajar, akhirnya bisa membawa siswa-siswa kami dari SMA Lokon ke Berwick College dan mengadakan satu study tour yang menurut saya sangat berguna buat anak-anak dalam rangka pertukaran budaya baik siswa di sini maupun di Berwick. For me, the Bridge School Partners program was a transformational experience. Starting my journey in 2017, this immersive professional learning program supported me to develop a partnership with an amazing school in Indonesia. It granted me access to education and industry experts across the region, and empowered and provided me with the tools and techniques to embed global capabilities into my lesson plan. Our partnership started in 2017. The following year in April, Kate and I got to travel to Makassar and meet all of the wonderful teachers and students at IMIM. I feel pretty lucky to have been part of this program, and I really hope that we can continue this amazing partnership into the future. Hadirin, untuk memulai acara pagi hari ini, kami mengundang semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Advance Australia Fair. Ladies and gentlemen, please rise for the National Anthem Indonesia Raya and Advance Australia Fair. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Australians are there. Silakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian dalam keadaan sehat selalu. Dan perkenalkan, saya Irma Mima pada pagi hari ini yang akan memandu kegiatan penandatanganan catatan kesepahaman dengan 10 sekolah dan madrasah terpilih untuk terlibat dalam program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia tahun 2023 serta pengumuman guru terpilih dari tiap sekolah dan madrasahnya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk acara kita pada pagi hari ini. Program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia atau yang biasa disebut program Bridge adalah sebuah program kemitraan sekolah yang didanai oleh pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan diimplementasikan oleh Asia Education Foundation. Program Bridge sudah terbentuk sejak tahun 2008 dan hingga tahun 2022 ini program sudah melibatkan 210 sekolah dan madrasah yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia. Di mana tentunya sekolah-sekolah dan madrasah tersebut telah dimitrakan dengan 210 sekolah di Australia.
Adapun tujuan dari kegiatan penandatanganan catatan kesepahaman antara Asia Education Foundation dan 10 sekolah terpilih tentunya untuk terlibat di program Reach Angkatan tahun 2023 adalah untuk memastikan adanya kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh sekolah untuk program Reach dan kemitraan lainnya serta dukungan untuk para guru terpilih dari tiap sekolahnya. Kegiatan ini juga dapat disaksikan secara streaming melalui YouTube dengan akun Asia Education Foundation. Besar harapan kami agar Bapak dan Ibu hadirin sekalian dapat meluangkan waktunya hingga akhir kegiatan ini berlangsung. Dan sebelum kita memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa tamu undangan yang telah bergabung di akun virtual pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Nicola Kempian, Counselor Media, Public Diplomacy, Scholarship, and Alumni, Kedutaan Besar Australia Jakarta beserta jajarannya. Profesor Dr. Nuno Suryani, MPD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia beserta jajarannya. Dr. Muhammad Zain, SAG, MAG, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya. Direktur International Asia Education Foundation, Jennifer Star OAM, dan rekan-rekan dari Asia Education Foundation di Jakarta dan Melbourne. Dan tentu saja kami juga ingin menyapa Bapak dan Ibu dari Direktorat KSKK Madrasah Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, Dr. Haji Panut SPD, MM, beserta jajarannya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, Dr. Andes Haji Usep Saipudin Muhtar, MPD, beserta jajarannya. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hajah Nahdiana, MPD, beserta jajarannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, SPD, MPD, beserta jajarannya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Lutfi Isa Ansori, MM, beserta jajarannya. Dan tidak lupa kami juga ingin menyapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Tirto Adi, MPD, beserta jajarannya. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Dr. Anas Isdarmoko, MPD, MM, PAR, beserta jajarannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Bapak Izudin, SPD, beserta jajarannya. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, Dr. Juliana Dolphin Karwur, MKes, MSI, beserta jajarannya. Serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Bapak Irfan Taufik SAG, MSI, beserta jajarannya. Dan tidak lupa tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah, Komite Sekolah dan Madrasah, Ketua Yayasan, para guru dari 10 sekolah dan madrasah terpilih yang tergabung dalam program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia tahun 2023. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk acara kita pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Baik, pada tahun 2023, Bridge memberikan kesempatan kepada 10 sekolah dan madrasah baru di Indonesia untuk terlibat dalam program Bridge yang nantinya akan dimitrakan dengan 10 sekolah dari Australia. Program Bridge merupakan program kemitraan sekolah yang ditujukan untuk melibatkan seluruh komunitas sekolah, baik kepala sekolah, kepala madrasah, para guru dan siswa untuk berkolaborasi bersama dengan sekolah mitra di Australia baik secara online maupun offline. Berikut ini adalah 10 sekolah dan madrasah yang terpilih untuk nantinya terlibat dalam program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia tahun 2023. Yang pertama, MTS Al-Fadliliah Darussalam Ciamis, Jawa Barat. MAN 1 Magelang, Jawa Tengah. SMA Negeri 54 Jakarta, DKI Jakarta, SD Negeri Koang Daerah Istimewa Yogyakarta, SMA Pradita Dirgantara Jawa Tengah, kemudian SMK 10 November Sidoarjo Jawa Timur, SD Al Muslim Jatim Jawa Timur, SMP IT Istiqomah YPAIT Balikpapan Kalimantan Timur, SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohon, Sulawesi Utara, dan SD Unggulan Hamzan Wadi, Nusa Tenggara Barat.
Program Bridge sangat berharap melalui kesempatan yang diberikan kepada 10 sekolah dan madrasah terpilih, bukan hanya sekolah dan madrasah terpilih saja yang nantinya akan mendapatkan manfaatnya, tetapi juga dapat memberikan imbasnya dengan sekolah dan madrasah lainnya sehingga nantinya dapat memberikan dampak dan manfaat baik kepada sekolah lain yang ada di gugus, provinsi, dan Indonesia pada umumnya. Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama beserta jajarannya untuk mendorong keterlibatan seluruh komunitas sekolah dan madrasah dalam membangun dan mempertahankan serta mengembangkan kemitraan Sekolah Bridge di sekolah dan madrasah terpilih. Bapak Ibu, boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk acara yang luar biasa dan kerjasama yang luar biasa ini. Sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program Bridge dan juga kegiatan penandatanganan catatan kesepahaman, saya akan meminta kesediaan perwakilan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, yang terhormat Ibu Nicola Campion, Counselor Media, Public Diplomacy, Scholarship, and Alumni Kedutaan Besar Australia Jakarta untuk dapat memberikan sambutan. Kepada yang terhormat Ibu Nicola, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Nama saya Nicola Campion. Saya Kepala Bagian Media, Diplomasi Publik, Beasiswa dan Alumni di Kedutaan Australia di Jakarta. Sekarang saya minta maaf, saya akan melanjutkan dengan bahasa Inggris. First, I'd like to acknowledge some important partners of the Bridge Program. Dr. Santi Amruokmi, Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia. Dr. Mustafa Fahmi, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Jennifer Starr, Director, International Asia Education Foundation. Heads and representatives of provincial and district education officers and religious affairs officers. Principals of successful bridge schools, their nominated teachers, and their wider school communities. It is such a pleasure to be here with you today, those of you joining us in person in Jakarta or online in Indonesia and Australia, at the signing of the Record of Understanding to formally welcome the 10 newly selected schools into the Australia-Indonesia Bridge School Partnerships Program 2023. The Bridge Program is a flagship program of the Australian Government in Indonesia. It has been running for 15 years, supported by the Australian Government through the Department of Foreign Affairs and Trade, and implemented by the Asia Education Foundation. The Australian Government is proud of the Bridge Program's achievements. As you've heard already, since 2008, there have been 210 school partnerships established across 18 provinces in Indonesia. As you know, the Bridge Program aims to develop people-to-people links between teachers, students, and school communities in Australia and Indonesia through sustained school partnerships. The program also aims to increase the capacity of teachers and to improve the learning process in classrooms through exchange of knowledge and experience. And we are delighted that in-person teacher exchanges are resuming this year after a pause during COVID-19. We hope that students at participating schools will be inspired to become global citizens and maintain their interest in each other's countries. One of the key thoughts that I wanted to leave you all with today is that the success of the Bridge Program contributes not only to capacity building for teachers and to authentic connections between school communities in Australia and Indonesia, but also to the broader Australia-Indonesia relationship. Bilateral relationships are built on many things: formal engagement between government representatives, trade and investment and business connections, but also, and fundamentally, they're built on connections between people and shared experience, which builds mutual understanding. Australia and Indonesia are not only neighbours, but also close friends with a long shared history. The principals, teachers, and schools joining us here today are all now a part of that larger history.
You have all become a part of the Australia-Indonesia relationship. And that is so important because our school students in Australia and in Indonesia share a region and they share a future. Finally, I would like to warmly congratulate the 10 schools that have been selected to participate in the Bridge program this year in what was a very competitive process. We look forward to the development of your Bridge School partnership and the impacts of the program for your school communities. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nicola atas sambutannya dan terima kasih kepada Kedutaan Besar Australia untuk dukungannya kepada program Bridge selama ini. Dan hadirin yang kami hormati, berikutnya yang juga akan menyapa kita semua pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat Direktur International Asia Education Foundation, Ibu Jennifer Star OEM. Time is yours. Selamat siang dari Brisbane, Australia. I would like to acknowledge Ms. Nicola Campion, Councillor, Media, Public Diplomacy, Scholarship and Alumni, and colleagues from the Australian Embassy in Jakarta, Professor Nunuk Suryani, Director General, Directorate of Teacher and Education Personnel, Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, and designated representatives. Dr. Mustafa Fahmi, Sub-Coordinator of Madrasa Ibtidaiyah and Madrasa Tsanawiyah, Teacher Development, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Heads and representatives of Provincial and District Offices of Education and Religious Affairs Offices. Principals of the successful schools, their nominated teachers, and their wider school communities, and distinguished guests. My name is Jennifer Starr, and I'm the Director International at the Asia Education Foundation. I would like to welcome you all to the Record of Understanding signing event for our new schools for the 2023 Bridge cohort. This event signifies the welcoming of our 10 new schools into the Bridge School community. The Bridge School Partnership Program is supported by the Australian Government and implemented by us, the Asia Education Foundation at AsiaLink, the University of Melbourne. I am delighted to be at this event with you all today as we formally acknowledge and welcome you, our 10 selected schools, into the 2023 Australia-Indonesia Bridge School Partnership Program. From this point on, you, as our selected schools, will gain access to the resources, events, and support as a bridge school, not just from DFAT and AEF, but also from the wider community of bridge educators across Asia and the Pacific. I know that you have all gone through an extensive application and selection process. From the hundreds of applications that we received, you and your schools stood out and were considered to have the attributes to build and sustain an international school partnership as part of this program. Congratulations. The program will provide a range of professional development and engagement opportunities for you, your school, your classrooms, and wider school communities that are both timely and relevant in the current circumstances and aim to improve student learning outcomes. Over the past 3 years, we have seen one of the most significant transformations the education sector has ever experienced. School communities around the world have had to adjust and readjust to the ever-changing circumstances in teaching and learning. And with the aid of technology, we are meeting today through a hybrid mode for this Record of Understanding event. I am talking to you from Brisbane, Australia, and you are joining from all over Indonesia. This event also illustrates this program's commitment to transform with the current needs that we see in education.
We will continue to use technology to deliver engaging activities to you, our Bridge educators. I hope you are very excited to meet with your partner teachers in the coming weeks through the virtual professional learning program, which will be filled with engaging and collaborative activities and online experiences, which are designed to prepare both Australian and Indonesian teachers to establish a successful and sustainable school partnership and build their professional practice across a range of key areas. I sincerely hope that the new educators joining the Bridge program from today will feel supported and engaged through the series of activities we have planned in the coming months. Once again, I would like to congratulate the 10 new schools that have been successful in the current round of school selections, as well as the teachers who have been nominated for progressing this far in such a competitive process. I would also like to thank the heads and representatives of the Offices of Education for the huge support that they have provided to the Bridge School Partnerships Program and bring us here today. Terima kasih. Thank you, Ibu Jennifer, for the remarks. Sekali lagi Bapak-Ibu, boleh kita berikan applause yang meriah. Dan selanjutnya, sambutan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Dr. Santi Ambarukmi, MED, Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Ibu Jennifer Starr, OEM, Director International Asia Education Foundation. Ibu Nicola Champion, Counselor of Media Public Diplomacy Scholarship and Alumni. Yang terhormat juga Kepala Dinas Pendidikan dari beberapa kabupaten kota yang sudah hadir di sini, yang merupakan dinas pendidikan yang ada sasarannya, yang menjadi 10 sekolah yang menjadi sasaran. Yang terhormat juga Bapak-Ibu guru dari 10 sekolah yang sudah hadir pada hari ini, yang terpilih Bapak-Ibu. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak-Ibu semuanya yang sudah terpilih menjadi sekolah yang akan bekerja sama ya dengan sekolah-sekolah di Australia. Pertama-tama kami mengucapkan kepada Kedutaan Besar Australia yang telah menyiapkan program kemitraan ini dengan sudah berjalan selama beberapa tahun dan sudah banyak sekolah yang sudah mendapatkan manfaat daripada program kemitraan Bridge Sekolah ini. Kami sangat mendukung program ini dan harapan kami sangat besar terhadap program ini bisa berlangsung lebih lama gitu ya, tidak hanya tahun ini dan mungkin tahun-tahun ke depan. Kami kepada sekolah yang sudah terpilih, kami mengucapkan selamat kepada sekolah yang sudah terpilih, 10 sekolah yang sudah terpilih, karena dengan seleksi yang cukup ketat, Bapak-Ibu sudah menjadi bagian dari Bridge Program ini. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, ya, kesempatan yang bagus bagi Bapak-Ibu semuanya untuk dapat menggali lebih lanjut sekolah-sekolah di Australia yang nanti menjadi partner Bapak Ibu semuanya ya dalam program kemitraan ini. Dan banyak hal yang Bapak Ibu yang harus ketahui, terutama guru-guru ini, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang baik dengan menerapkan beberapa konsep-konsep belajar yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah tersebut. Kami merasa bangga dengan sekolah-sekolah yang sudah terpilih ini, Bapak-Ibu. Kemudian dari konsep yang ada, Bapak-Ibu, kami sangat berharap program ini betul-betul mendukung kebijakan Merdeka Belajar, di mana guru diminta lebih kreatif
dalam menyiapkan bahan pembelajaran dan juga nanti dalam rangka pelaksanaan program-program yang lainnya dengan bekerja sama dengan orang tua, dengan mitra-mitra yang lain. Nah, kami berharap dengan adanya program kemitraan ini Bapak Ibu mendapatkan pengalaman yang banyak, yang luar biasa, yang bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan sekolah lebih lanjut, ya, mengembangkan juga kompetensi guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Meskipun di sini hanya beberapa guru nanti yang akan terlibat, tapi Bapak Ibu bisa membuat pengalaman ini menjadi pengalaman sekolah. Dan juga bisa didesiminasikan, disebarluaskan juga pengalaman Bapak Ibu ini kepada sekolah-sekolah lain di sekitar Bapak Ibu. Dan kepada Dinas Pendidikan yang sudah hadir, yang juga sekolahnya terpilih menjadi sekolah percontohan ini, atau sekolah yang bermitra ini juga kesempatan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kerjasama yang lebih barangkali untuk kedepannya. Dan ini bisa digunakan untuk beberapa perbandingan-perbandingan atau pengalaman-pengalaman bekerja sama dengan program yang sama mungkin di beberapa program yang lain. Dengan ditandatanganinya kerjasama ini, kami juga berharap Bapak-Ibu bisa menjalankan program kerjasama ini dengan baik dan juga tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat baik gitu terhadap peningkatan mutu peserta didik kita, juga peningkatan mutu guru secara umum. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu pengalaman ini juga nanti bisa di-sharing ya kepada sekolah yang lain, dan juga kemitraan juga tidak hanya untuk bahan-bahan yang terkait dengan akademik, dan juga bisa Bapak-Ibu gunakan juga pengalaman pengembangan budaya-budaya sekolah yang baik untuk ke depan. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Ibu, Bapak, manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Jangan lupa, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kedutaan Besar Australia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Santi. Berikutnya yang juga akan menyapa kita semua, Bapak dan Ibu, Perwakilan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Dr. Mustafa Fahmi MED, Subkoordinator Bina Guru Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Sanawiyah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama yang kami hormati Miss Jennifer Star, UIM, sebagai Direktur Internasional Asia Education Foundation, yang sama-sama kita hormati Ibu Nicola Champion yang tadi sudah menyampaikan sambutannya selaku Counselor of Media, Public Diplomacy, Scholarship, and Alumni dari DFAT. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari Kepala Dinas terkait yang hadir pada kesempatan kali ini, perwakilan dari pemerintah daerah, Bapak dan Ibu perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ini kalau tidak salah di sini hadir dari Magelang ya, dan juga dari Ciamis. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa teman-teman semuanya dari 10 satuan pendidikan baik madrasah dan juga sekolah yang terpilih untuk bergabung dalam program Bridge pada tahun 2023 ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Muhammad Zain selaku Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang kebetulan pada saat ini beliau sedang berada di Makassar dan
sedang melakukan meeting juga secara online dengan Kementerian Menko PMK. Saya selaku perwakilan yang ditugaskan oleh beliau tentu ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah terpilih, terutama dari unsur madrasah. Ini di sini ada dua representasi dari madrasah, satu dari madrasah negeri dan satu dari madrasah swasta. Ini yang saya kira sebuah kesempatan yang akan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat baik untuk nanti sebagaimana tadi diharapkan juga oleh Bu Santi, setelah mengikuti kegiatan Bridge Program ini diharapkan bisa melakukan benchmarking ya kepada rekan-rekan yang lainnya, karena tentu dua madrasah yang dilibatkan ini adalah yang sudah melewati seleksi yang sangat ketat, dan saya kira Anda menjadi pilihan perwakilan dari kurang lebih 85 ribu madrasah yang ada. Tentu saya juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan dari sekolah, ada 8 sekolah di sini, yang nantinya tentu bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari madrasah untuk saling sharing bagaimana juga nanti praktik pembelajaran di Australia, yang saya kira berbicara pendidikan di Australia ini sudah sangat baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Kedutaan Australia, karena kebetulan baru bulan lalu ya saya juga berkunjung ke Brisbane, ke tempatnya Jane, selama kurang lebih 2 minggu di sana untuk sebuah short course kaitannya dengan Teacher Professional Education, University and Government Collaboration. Jadi di University of Queensland, saya sempat melaksanakan beberapa visitasi kepada sekolah-sekolah di sana, dan ada satu hal yang menarik di Brisbane itu, kalau tidak salah ada namanya sekolah itu Brisbane South Stage Secondary College. Di situ ada logo yang mungkin Bapak Ibu bisa cek di situ, yaitu the new standard curriculum. Jadi satu hal menarik di sana ketika kita berbicara implementasi kurikulum merdeka, yang mana juga di situ bisa memberikan kesempatan luas kepada seluruh guru, seluruh kepala sekolah dan madrasah, dan juga para siswanya untuk saling memahami bahwa eksistensi kehadiran teknologi dan informasi itu adalah menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini. Di sekolah itu saya melihat praktik pembelajarannya sudah sangat modern dan sangat terdigitalisasi dengan baik dalam semua aspek administrasi maupun akademiknya. Jadi mungkin itu ada kesempatan nanti jika teman-teman dari 10 sekolah ini bisa juga mendapatkan informasi kaitannya dengan praktik pembelajaran yang ada di sana. Dan itu sekolah yang ada di Brisbane yang kemarin saya kunjungi kebetulan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Australia beberapa tahun berturut-turut. Yang kedua, tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Kedutaan Australia, dari Bridge, untuk konsistensinya terus melibatkan madrasah yang selama hampir 15 tahun ya, sejak tahun 2008 kalau tidak salah, itu sudah melibatkan unsur madrasah untuk bisa memajukan sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Saya kira semua kolaborasi yang sudah dijalankan, insya Allah itu akan membawa dampak yang positif dan memberikan insight yang positif untuk kita semuanya. Dan terakhir, tentu saya juga ingin memberikan pesan kepada teman-teman semuanya melalui pembelajaran yang nanti akan teman-teman lalui di dalam proses Bridge Partnership Program ini. Tentu Australia itu dikenal dengan salah satu istilahnya adalah yang paling menarik, karena saya juga merupakan alumni di Australia kebetulan. Di situ ada sebuah kebijakan yang tentu belum bisa dioptimalkan di Indonesia kaitannya dengan implementasi pendidikan inklusi.
Ini yang saya kira praktik baik yang sudah dilakukan di Australia kaitannya dengan pendidikan inklusi itu perlu diserap ya sebanyak-banyak mungkin. Dan sekali lagi, semua hasil pengalaman belajar, pengetahuan yang nanti Bapak-Ibu akan raih selama mengikuti program ini tentu akan menjadi program yang berkelanjutan untuk menguatkan pemahaman kita terhadap implementasi kurikulum merdeka, praktik untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan di satuan pendidikan masing-masing. Sekali lagi atas nama Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak-Ibu semuanya. Mudah-mudahan program ini terus bisa berlanjut dengan baik, dengan terus melibatkan teman-teman dari unsur sekolah maupun madrasah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdina Shiratal Mustaqim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Fahmi dan mohon berkenan untuk tetap bergabung karena selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. And once again we would like to invite Ibu Nicola, Ibu Jennifer, Ibu Santi, mohon juga untuk dapat bergabung karena kita akan melakukan foto bersama. Dan setelah itu juga kami harapkan nantinya Bapak Ibu yang bergabung di Zoom untuk juga dapat mengaktifkan kameranya setelah kita foto bersama yang pertama ini. Baik. Yang pertama, kita akan mengabadikan momen yang sangat spesial ini. Baik, sudah terhubung di sini. Ada Ibu Jennifer, kemudian juga Ibu Nicola, Ibu Santi, dan juga Bapak Fahmi. Mohon bersiap-siap. 3, 2, 1. Baik, yang berikutnya mohon kesediaan dari Bapak Ibu yang saat ini terhubung di Zoom untuk dapat mengaktifkan kameranya, memberikan senyum terbaiknya pada pagi hari ini. Kita akan abadikan momen spesial ini. Ya, mohon bersiap-siap, saya akan mulai hitung. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Jennifer dan Ibu Nicola, terima kasih juga untuk Ibu Santi dan Bapak Fahmi. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, kami akan menampilkan sebuah video penjelasan singkat mengenai program kemitraan sekolah Bridge Australia Indonesia serta hal-hal yang perlu diperhatikan yang tentunya terlampir dalam dokumen catatan kesepahaman yang akan ditandatangani bersama. Untuk itu, selamat menyaksikan. Program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia adalah sebuah program yang kemitraan sekolahnya didanai oleh pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Kedutaan Besar Australia Jakarta, dan diimplementasikan oleh Asia Education Foundation atau AEF. Kata Bridge dari program ini sendiri merupakan akronim dari Building, Relationship Through, Intercultural, Dialogue, and Growing Engagement, yang secara tidak langsung memiliki makna membangun hubungan melalui pemahaman budaya, bahasa, dan akan terus mengembangkan sebuah kolaborasi atau kerjasama jangka panjang. Program Bridge dibentuk sejak tahun 2008 dan hingga tahun 2022 telah membentuk 210 kemitraan sekolah yang melibatkan 210 sekolah atau madrasah yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia dan 210 sekolah yang tersebar di semua negara bagian dan teritori di Australia, serta telah melibatkan lebih dari 860 tenaga pendidik. Perlu dipahami bersama bahwa program Bridge adalah sebuah program kemitraan sekolah untuk jenjang sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, hingga sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, dan juga sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kemitraan yang dibentuk oleh program Bridge adalah kemitraan sekolah yang setara atau yang akan membentuk kemitraan sekolah dengan jenjang yang sama. Adapun tujuan dari program kemitraan sekolah Bridge Australia Indonesia antara lain, membentuk kemitraan sekolah atau madrasah yang berkelanjutan atau jangka panjang, mendukung adanya kolaborasi antar siswa dan guru dalam sebuah proyek, mengembangkan kompetensi global, dan membangun persahabatan jangka panjang, meningkatkan kemampuan para tenaga pendidik, mendukung para tenaga pendidik untuk mengeksplorasi praktik pembelajaran baru, serta dalam penggunaan teknologi, mendukung adanya hubungan individu,
yang terlibat di dalam program Bridge. Sejalan dengan tujuan dari program Bridge, berikut ini adalah dampak yang diharapkan dari keikutsertaan para peserta program. Kemampuan profesional yang meningkat bagi peserta program, kesempatan bagi sekolah atau madrasah untuk membentuk kelompok belajar lokal yang dapat mendukung tujuan program, dukungan bagi sekolah di Indonesia dan Australia untuk mengimbaskan manfaat yang didapat dari program Bridge, adanya pemahaman interkultural yang lebih baik antara Indonesia dan Australia. Alur komponen program Bridge tahun 2022-2025 akan meliputi proses pembentukan kemitraan sekolah, di mana sekolah atau madrasah diseleksi dan dipilih untuk terlibat di dalam program dan mengikuti pelatihan, serta pembekalan di awal keterlibatan mereka. Selanjutnya adalah dukungan kemitraan yang Bridge Program berikan untuk mendukung kemitraan sekolah mereka baik pelatihan, pendampingan, serta pemberian dana hibah kompetitif untuk kemitraan yang aktif. Adapun untuk mendukung keberlanjutan kemitraan tersebut, tidak luput dari pelibatan para pemangku kepentingan, baik itu Dinas Pendidikan, serta kantor wilayah Kementerian Agama dan kantor Kementerian Agama yang menaungi sekolah atau madrasah terkait, baik untuk mengawasi dan juga mendampingi sekolah atau madrasah terpilih. Tujuan catatan kesepahaman. Adapun tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini, yaitu penandatanganan catatan kesepahaman antara Asia Education Foundation dan 10 sekolah atau madrasah terpilih yang berkaitan dengan program kemitraan sekolah Bridge Australia Indonesia, prinsip-prinsip kerjasama, dan kontribusi yang akan diberikan oleh masing-masing pihak dalam rangka mencapai kemitraan sekolah yang berkelanjutan. Catatan kesepahaman mengatur tata cara masing-masing pihak dalam memastikan terlaksananya tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam catatan kesepahaman itu sendiri, akan mencantumkan beberapa poin mengenai penjelasan-penjelasan sebelumnya, serta tanggung jawab dari sekolah atau madrasah. Memastikan bahwa guru-guru terpilih diberikan izin dari tugas pengajaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemitraan dan pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh AEF. Memastikan dan mempersiapkan guru-guru pengganti di sekolah atau madrasah untuk melanjutkan proses belajar mengajar selama guru-guru terpilih Bridge mengikuti kegiatan yang diadakan oleh AEF atau program Bridge. Tersedianya fasilitas pendukung kemitraan di sekolah atau madrasah. Dukungan bagi guru-guru terpilih untuk mengembangkan kemampuan TIK dan berbagi pembelajaran dengan rekan sejawat. Mendukung guru-guru Bridge untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh AEF atau program Bridge, baik secara tatap muka maupun daring atau online. Mendukung guru-guru Bridge untuk bekerja dalam kemitraan dengan guru mitra mereka di Australia untuk memaksimalkan keterlibatan sekolah atau madrasah dalam program Bridge. Menyebarluaskan ide dan konsep inovatif yang diperoleh dari program Bridge dengan sekolah-sekolah dan atau madrasah-madrasah di sekitar atau di area gugus. Berkomunikasi secara aktif dengan tim Bridge mengenai perkembangan kemitraan sekolah atau madrasah, termasuk keberhasilan dan hambatan yang membutuhkan penanganan. Memberikan evaluasi dan laporan tertulis berkala kepada pemangku kepentingan terkait yang menguraikan manfaat yang didapatkan dari program Bridge. Serta adanya tanggung jawab dari Asia Education Foundation sebagai implementor program Bridge yang diantaranya menyelenggarakan pelatihan prakeberangkatan atau PDT dan program pembelajaran profesional atau PLP, mendanai transportasi, akomodasi, dan kebutuhan lainnya, mengatur kebutuhan logistik dan administrasi selama kunjungan sekolah dan homestay untuk guru-guru, memfasilitasi jika ada kunjungan dari delegasi pemerintah Australia ke sekolah atau madrasah Bridge di Indonesia, dukungan yang berkelanjutan terkait dengan kegiatan pengembangan profesional pendidik dan keberlanjutan kemitraan sekolah. Adapun pada poin-poin tanggung jawab dari masing-masing pihak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual.
Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi video gambaran singkat mengenai program kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia serta hal-hal yang perlu diperhatikan di sekolah ataupun madrasah yang bergabung dalam program Bridge ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan inti, kami akan menampilkan terlebih dahulu kumpulan potongan video profil dari 10 sekolah dan madrasah terpilih. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Thank you.
Baik Bapak dan Ibu, telah kita saksikan bersama video profil singkat dari 10 sekolah terpilih yang bergabung dalam program Bridge Angkatan tahun 2023. Selanjutnya kita akan masuk kegiatan inti yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu penandatanganan catatan kesepahaman antara Asia Education Foundation dengan 10 sekolah dan madrasah terpilih untuk terlibat dalam program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia tahun 2023 yang akan kita saksikan bersama-sama. Kami akan membagi menjadi dua batch, di mana untuk batch pertama telah hadir dari Kepala SMP IT Istiqomah YPAIT Balikpapan, Kalimantan Timur, Ibu Yunita Purnama MPD. Kemudian Kepala SD Unggulan Hamzan Wadi Nusa Tenggara Barat, Ibu Rizky Arilia Algae. Berikutnya Kepala SMA Negeri 54 Jakarta, DKI Jakarta, Bapak Rustaman SPD. Selanjutnya Kepala SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohon Sulawesi Utara, Bapak Martinus Senduk. Dan Kepala SMA Pradita Dirgantara Jawa Tengah, Dr. Yulianto Hadi MM, serta perwakilan dari Asia Education Foundation yang diwakilkan oleh Direktur Internasional Asia Education Foundation, Ibu Jennifer, mohon untuk menempati posisinya dan bersiap-siap dan turut menyaksikan Ibu Nicola. Untuk itu, Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah dan Madrasah serta Ibu Jennifer, mohon untuk menandatangani dokumen yang telah disiapkan. We will then ask the principal and Ibu Jennifer to sign the ROU documents and the time is yours. Kami persilahkan. Baik, saat ini kita saksikan Bapak dan Ibu untuk penandatanganan. Mohon kita juga berikan aplaus yang meriah untuk penandatanganan ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon untuk tetap di posisi masing-masing dengan menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani. I would like to ask the principal and Ibu Jennifer to stay in your position for documentation and show the document. Saya minta bantuan untuk rekan-rekan panitia, mohon untuk dapat mengabadikan momen ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan menghitung 3, 2, 1. Once again, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Ya, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempatnya. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan untuk batch yang kedua. Kami mohon kesediaan dari Kepala MTS Al-Fadliliah Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Ya, baik, kita akan bersiap-siap dan menyaksikan untuk batch yang kedua Bapak dan Ibu, di mana tentunya ini juga sangat dinanti-nantikan. Ada 5 lagi yang nantinya menandatangani perjanjian ini dan kesepahaman ini. Baik, kita berikan dukungan, tentunya boleh berikan aplaus terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ya, telah bergabung bersama Kepala MTS Al-Fadliliah Darussalam Ciamis, Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Fadliliani Ainu Syamsi MAG. Kemudian Kepala SMK 10 November Sidoarjo, Jawa Timur, Ibu Rati Wulansari SSI MMPD. Kemudian juga telah bergabung Kepala SD Al-Muslim Jatim, Jawa Timur, Ibu Fatimatus Zahro SPD MPD. Juga Kepala SD Negeri Koang Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Heni Rismiati SPD. Dan kemudian Kepala MAN 1 Magelang Jawa Tengah,
Bapak Dr. Haji Hardono SAG MPD, serta sekali lagi perwakilan dari Asia Education Foundation yang diwakili oleh Direktur Internasional Asia Education Foundation, Ibu Jennifer, dan juga tentunya bersama dengan Ibu Nicola yang akan menyaksikan prosesi ini. Baik, Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah dan Madrasah, serta Ibu Jennifer dan juga Ibu Nicola, kita akan sama-sama menyaksikan untuk penandatanganan dokumen yang telah disiapkan. We will then ask the principal and Ibu Jennifer to sign the ROU documents, and the time is short. Kami persilahkan. Ya, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan prosesi penandatanganan kesepahaman ini, Bapak dan Ibu. Baik, boleh kita berikan aplaus yang meriah dari tempat Bapak dan Ibu saat ini menyaksikan prosesi ini. Kita berikan dukungan. Dan tentunya disaksikan oleh Ibu Nicola. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, mohon untuk tetap di posisi masing-masing dengan menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani. I would like to ask the principals and Ibu Jennifer to stay in your position for documentation and show the document. Saya minta bantuan kepada rekan-rekan panitia, mohon untuk dapat mengabadikan momen ini. Mohon Bapak dan Ibu untuk memberikan senyum terbaiknya ke kamera utama kita. Dan saya akan mulai menghitung 3, 2, 1. Oke, once again. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan kembali ke tempatnya. Selamat sekali lagi kepada 10 sekolah dan madrasah terpilih yang telah resmi menjadi bagian dari program Bridge Angkatan tahun 2023. Selamat bergabung dalam program Bridge dan selamat membangun kemitraan nantinya. Berikutnya akan ada satu sajian yang luar biasa. Ini adalah persembahan dari salah satu sekolah yang juga tentunya ini untuk menambah kemeriahan dari rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Hadirin kita sambut, inilah persembahan dari SMA Negeri 54 Jakarta. Thank you.
Baik, sekali lagi boleh Bapak dan Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan yang sangat memukau dari SMA Negeri 54 Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu karena kami masih memiliki satu kegiatan, yaitu pengumuman untuk dua orang guru atau perwakilan sekolah yang terpilih yang sepertinya sudah ditunggu-tunggu sekali oleh para guru yang hadir di sini. Boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Baik, pengumuman ini merupakan bagian dari tindak lanjut serangkaian tahapan seleksi yang kompetitif dengan melibatkan kepala sekolah dan kepala madrasah serta guru dan juga komite sekolah. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada proses pemilihan sekolah dan madrasah, tim Bridge juga melakukan penilaian kepada 4 guru yang dinominasikan oleh tiap sekolah dan madrasahnya. Keempat guru tersebut memiliki kontribusi besar dalam penilaian sekolah dan madrasahnya dikarenakan nantinya guru-guru tersebut akan mewakili sekolah dan madrasah dalam menjalankan kemitraan sekolah Bridge ke depannya. Guru-guru tersebut telah dipilih berdasarkan kemampuan bahasa Inggris, hasil dari tes psikologi dan juga motivasi serta komitmen yang kuat dari masing-masing individu untuk melibatkan komunitas sekolah khususnya dengan para siswa dan rekan guru lainnya dalam kemitraan sekolah ke depannya. Sebelumnya saya akan mengundang Ibu Shopee Howlett, Assistant Manager of International Education Asia Education Foundation yang telah bergabung melalui Zoom dari Melbourne, Australia. Good morning. Good morning, Ibu Shopee. Baik, Ibu Shopee nanti akan membantu. Baik, Ibu Shopee nanti akan. Okay. Good morning, Ibu Shopee. Nantinya akan membantu untuk mengumumkan hasil penilaian dari pertimbangan 2 guru yang terpilih dari 5 sekolah dan madrasah. Dari MTS Al-Fadliliah Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Devi dan Pak Bayu. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Devi dan Bapak Bayu. Baik, mohon bersiap-siap untuk dapat mengabadikan momen spesial ini. Berikan senyum terbaiknya. Baik, saya akan hitung 3. Baik, kita bersiap-siap untuk foto terlebih dahulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan baiklah hadirin, selanjutnya dari SMA Pradita Dirgantara Jawa Tengah. Baik, sudah terhubung. Dan kedua guru yang terpilih adalah please, Sophie. Ibu Ruth dan Ibu Adriana. Ibu Ruth dan Ibu Andriana. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Ruth dan juga Ibu Andriana. Kita akan abadikan momen spesial ini. Mohon Bapak dan Ibu dari SMA Pradita Dirgantara Jawa Tengah untuk bersiap-siap mengabadikan momen spesial ini. Baik, silakan bersiap-siap. Kita abadikan momen ini. Berikan senyum terbaiknya. Saya akan hitung 3. 2, 1. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah dari studio, silakan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Kali ini kita menuju daerah istimewa Yogyakarta, SD Negeri Koang. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Anissa, Ibu Prita. Selamat Ibu Anissa dan Ibu Prita dari SD Negeri Koang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon bersiap-siap untuk dapat mengabadikan momen spesial ini. Baik, silakan bersiap-siap, berikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi selamat kami ucapkan. Dan berikutnya kita akan bergeser menuju Tomohon, Sulawesi Utara. Selanjutnya dari SMP Lokon Santo, Nikolaus Tomohon. Kedua Ibu, guru yang terpilih adalah
Ibu Rani dan Ibu Marsita. Selamat untuk Ibu Rani dan Ibu Marsita. Kita akan abadikan momen ini. Silakan berikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah. Dan berikutnya kita kembali lagi ke Jakarta. Bapak dan Ibu, selanjutnya ini adalah dari SMA Negeri 54 Jakarta, DKI Jakarta. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Awi dan Ibu Ita. Wow, luar biasa di sini teriakannya penuh semangat dan kita akan abadikan momen spesial ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk bersiap-siap mengabadikan momen spesial ini. 3, 2, 1. Baik, selamat sekali lagi kami ucapkan and thank you Ibu Sophie for announcing the two selected teacher from five schools. For the next announcement of five school, I would like to invite Ibu Georgia McDonald, Program Officer of Asia Education Foundation, who are also joining us through Zoom from Brisbane, Australia. Hi. Hi, selamat pagi. Selamat pagi. Are you ready, Bu Georgia? Oke, selanjutnya langsung saja Bapak dan Ibu kita akan mengetahui. Inilah dia untuk dua guru terpilih yang berikutnya dari SMK 10 November Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Sitra dan Ibu Luki. Selamat. Ibu Sitra dan Ibu Luki, selamat kami ucapkan. Kita akan abadikan momen spesial ini. Untuk itu mohon untuk dapat memberikan senyum terbaiknya. Bapak Ibu Guru dari 10 November sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi selamat dan berikutnya kita bergeser. Bapak dan Ibu ini masih di Jawa Timur. Dari SD Al Muslim Jatim, Jawa Timur. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Christine dan Ibu Fitri. Selamat kepada Ibu Christine dan Ibu Fitri. Wah, sepertinya ada yang terkejut nih ya Bapak Ibu ya. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah Bapak dan Ibu. Dan kita akan abadikan momen spesial ini. Mohon untuk dapat memberikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi selamat. Kita bergeser dari Jawa Timur menuju Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Bersiap-siap Bapak dan Ibu untuk SMP IT Istiqomah YPA IT Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Sekar dan Ibu Indra. Selamat. Baik, selamat kami ucapkan kepada Ibu Sekar dan Ibu Indrayani. Baik Bapak Ibu, kita akan abadikan momen spesial ini, silakan ibu-ibu guru untuk bersiap-siap memberikan senyum terbaiknya. Saya akan hitung 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat. Berikutnya kita menuju Jawa Tengah kembali. Ke Man 1 Magelang, Jawa Tengah. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Enin dan Ibu Lutfi. Sorry. Baik, selamat kami ucapkan kepada Ibu Lutfain dan juga Ibu Dwi. Kita berikan aplaus tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Sebuah perayaan yang sangat seru ya di sana. Kita akan abadikan momen ini. Baik, mohon untuk bersiap-siap mengabadikan momen ini ya ibu-ibu guru. In 3, 2, 1. Baiklah Bapak dan Ibu, last but not least, kita menuju ke Nusa Tenggara Barat. Siap-siap Nusa Tenggara Barat. Inilah dia dari SD Unggulan Hamzan Wadi Nusa Tenggara Barat. Kedua guru yang terpilih adalah Ibu Nining
dan Ibu Risa. Selamat untuk Ibu Nining dan Ibu Risa dari SD Unggulan Hamzan Wadi Nusa Tenggara Barat. Kita akan abadikan momen spesial ini. Baik, kita akan berfoto. Mohon untuk berikan senyum terbaiknya. Ya, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak dan Ibu. Selamat sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang telah terpilih. And thank you, Ibu Georgia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki sesi akhir, yaitu sesi penutupan. Saya sebagai MC yang mewakili program Kemitraan Sekolah Bridge and Asia Education Foundation mengucapkan banyak terima kasih kepada para perwakilan dari Kedutaan Besar Australia Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serta Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama beserta jajarannya, yang tentunya telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk dapat menyaksikan kegiatan pada pagi hari ini. Mewakili dari program Bridge, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada program Bridge selama ini, serta kepada para hadirin yang telah menyaksikan kegiatan kami melalui streaming YouTube. Tidak lupa juga tentunya saya sampaikan kepada kelima sekolah saat ini yang sudah menjadi bagian dari program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia Angkatan 2023. Mewakili dari program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia dan Asia Education Foundation, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan, kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja terkait dari kegiatan hari ini dan juga pada persiapan-persiapan yang dilakukan di hari-hari sebelumnya. Akhir kata, terima kasih, tetap sehat, tetap taati protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk memberikan yang terbaik. Have a great day. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Up in my dues, time of the time, I've done my sentence, but committed no crime. And made mistakes, I've made a few. I hit my shelves and I kicked in my face, but I've come through. We are the champion, my friend, and we keep on fighting till the end. We are the champion, we are the champion. No time for losers, 'cause we are the champion of the world. I've taken my bones and my certain scars. You break me fame and fortune and everything goes with it. I'll thank you all. But it's been no bed of roses, no blessed screws. I've gone so jealous before you burn the race, and I'm gonna lose. We are the champion, my friend, and we give up fighting till the end.
the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. We are the champion, my friend. Yeah.